tanggal 4 November versi Ustaz Arifin Ilham. Soalnya Ustaz kan kemarin tablik akbar di sana. Saya sampai ke Jakarta malam Ahad pas sholat maghrib di Halim Perdana Kusuma. Habis itu langsung dibawa ke menginap di Masjid Az-Zikra. Depan Az-Zikra ada penginapan Sentul. Sebelum sampai ke situ kami dijamu makan, dibawakan bambu panjang. Saya sangka meriam. Dibelah bambu tadi, keluar ikan patin dari dalam. Makan ikan dalam bambu, ikan dalam buluh, cakap awak. Sudah makan, kenyang, ceramah malam itu untuk enteren saja para sahabat-sahabat kelompok namanya Mustamik. Ini komunitas anak-anak muda yang luar biasa. Lalu malam itu tahajud ramai di Masjid Az-Zikra, lingkungan majlis zikir Ustaz Arifin Ilham. Selesai itu, besok jam 4 kami pun ke masjid sholat subuh berjamaah. Selesai sholat subuh, saya menyampaikan tausiah. Selesai tausiah, tanya jawab. Selesai tanya jawab, sholat sunat isra. Selesai itu ke rumah beliau makan. Cerita makan. Habis cerita makan itulah baru beliau bertanya ke saya. Katanya Ustaz Somad S2, LCMA S2, tapi sayang istrinya satu. Yalah, dia ejek saya, tak apa-apa. Habis itu saya tanya, gimana sebetulnya peristiwa kemarin? Oh, sebetulnya itu gambarnya saja, nampak bajunya terbuka, disangka orang kena peluru, padahal kancingnya lepas. Kancing baju saya lepas, terbuka, disangka orang kena peluru. Saya tidak ada apa-apa. Beliau banyak bercerita tentang provokator yang mengatakan, serbu saja, inilah masanya, ayo kita jihad. Andai Ustaz Habib Rizik mengatakan jihad, itu sudah hancur sekarang. Tapi disitulah nampak beliau lebih banyak memuji orang lain. Disitulah nampak keulamaannya. Beliau tak menceritakan dirinya, tapi cerita orang lain. Kalau orang lain kan enggak, gimana kemarin? Kalau bukan karena saya, tidak. Dia banyak cerita, terus disitulah saya melihat. Dia banyak cerita tentang karomah Ustaz Habib Rizik. Dia sedang makan berdua. Disitulah Ustaz Samad, saya melihat karomah Habib Rizik, kata beliau. Ketika sini nampak saya cahaya, gas air mata tubuh putar dikelilingi. Dengan mata kepala saya sendiri, kata Ustaz Habib Rizik, nampak cahaya, nampak gas itu berputar. Dan Habib Rizik, padahal dari subuh, dari malam dia tak tidur. Dari malam sampai pagi, sampai siang, sampai sore, sampai sampai berdialog. Oh, gitu. Jadi saya tanya, sehat? Iya. Tidak ada kerana, tidak ada apa-apa, sehat. Dan di situ pula lah saya, kata Ustaz Arifin Ilham, saya makin tahu karena diisukan di televisi saya sudah terkena. Saya, istri saya khawatir luar biasa. Begitu saya pulang, istri saya dua-duanya menyambut saya. Satu mijit kepala, satu mijit kaki. Ustaz rugi cuma satu. Beliau manas-manas terus. Intinya semuanya baik-baik saja, terkendali, mantap. Tidak.